Teknoblend untuk Indonesia. Jadi beberapa yang lalu saya di ketemu dengan teman-teman Karang Taruna yang menginformasikan kegiatan hari ini. Kegiatan yang cukup positif dan sangat baik menurut saya ya dengan masyarakat, bagaimana dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, teman-teman Kantar Simone ini melakukan kegiatan bakti sosial bekerjasama dengan teman-teman dari Asosiasi Pak Darsono dan teman-teman. Kita melakukan sunatan massal. Ini adalah hal yang memang tepat di mana adik-adik kita juga baru selesai ujian, mungkin masih bisa agak senggang, fleksibel, sehingga ini kita jadikan momentum untuk melaksanakan kegiatan sunatan massal ini. Ini luar biasa kalau menurut saya. Rektor ini sangat simpel, ya, tanpa jahit, tanpa nempel, dan tanpa ada balutan. Bisa mandi, bisa aktivitas, bisa sekolah, ya, tergantung psikologis anak. Pak, ya. Terkait metode yang sekarang, teknosiler menurut Bapak gimana, Pak? Menurut saya saat ini luar biasa canggih Pak Dokter ya. Karena mungkin zaman dulu kan kita masih manual, teknologinya juga belum ada. Ada jahitan juga. Balutan juga. Betul. Sekarang gimana? Untuk saat ini luar biasa canggih dong. Tanpa jahitan ya. Tanpa jahitan, tanpa perban juga. Bahkan tadi dengar-dengar perbannya perban cair ya. Yeah. Makanya luar biasa ini, teknologi sangat maju, sangat besar. Bahkan dibandingin saya dulu kecil, ya tersiksa kalau misalnya ada perban dibuka, nempel itu berdarah lagi gitu. Kalau ini rekomendasi nggak nih buat anak-anak Indonesia? Wah, sangat rekomendasi. Jadi siapapun yang disuruh jangan khawatir. Teknosiler ya? Teknosiler, bagus. Bagus ya. Ya. Teknoklaim mantap. Tore. Bye.